sekarang lokasi kita di RW 02 Pondok Bambu. Dan di sini saya menyerahkan 10.000 bibit pohon cabai dan pada saat ini sudah turun dua tahap ya. Jadi 10.000 itu dalam beberapa tahap. Sekarang pada hari ini, per hari ini sudah turun dua tahap. Tahap pertama 2.500 bibit cabai unggulan dan tahap kedua 2.500 bibit cabai unggulan. Hari ini adalah penyerahan secara simbolis. Sedangkan bibit cabai itu sudah diserahkan kepada warga. Nantinya setiap warga, setiap kakak di RW 02 akan menanam cabai di rumahnya. Dan gerakan ini adalah gerakan yang mendukung GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan bersama dengan Bank Indonesia. Jadi saya bekerja sama dengan Bank Indonesia, perwakilan DKI Jakarta, berpartisipasi dalam GNPIP ini dengan gerakan menanam cabai dan mewujudkan Kampung Cabai RW 02 Pondok Bambu dan warga memberi nama Kampung Cabai Anies Biarwati. Diharapkan mereka, para warga ini akan merawat bibit cabai ini di rumahnya masing-masing, kemudian bisa menghasilkan, bisa panen untuk kebutuhan sendiri, karena kita tahu cabai sampai sekarang harganya masih tinggi, sehingga dengan menanam cabai ini dengan masyarakat atau warga bisa memenuhi kebutuhannya sendiri akan cabai itu, dan bahkan ketika panennya bagus dan ini panennya sebentar, hanya 3 bulan warga juga bisa memberikan kepada kerabat, saudara atau bahkan bisa menjualnya dan hasilnya bisa untuk warga sendiri. Kita harapkan ini menjadi satu berkah adanya PKS yang selalu melayani masyarakat. Jadi saya sangat berbahagia bahwa Allah memudahkan khidmat PKS di Jakarta Timur ini sehingga para warga merasakan manfaat dan merasakan keberkahan dengan adanya PKS. Kami atas nama Ketua RW 02 Pondok Bambu Haji Ahmad Sahil mengucapkan jazakillah khair, matur nuwun, terima kasih banyak kepada anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Ibu Dr. Haja Anies Biarwati yang telah menadvokasi dengan mitranya Bank Indonesia dalam rangka program sosial Bank Indonesia dalam rangka penanggulangan inflasi pangan. Alhamdulillah kami mendapatkan 10.000 bibit tanaman cabai yang telah kami terima di tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 5.000 bibit tanaman cabai. Semoga tanaman cabai ini akan membuahkan hasil sesuai dengan keinginan kita bersama dan bisa kita atasi masalah-masalah di lingkungan, di masyarakat. Terima kasih Ibu Anies Biarwati, terima kasih PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.